Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelku Kang Nur Channel. Kali ini saya ada di wisata Sumber Kidul. Wisata ini terbilang baru ya, karena di beberapa sisi masih dikembangkan atau ada pembangunan. Tempat wisata ini ada di daerah Sukorejo, teman-teman ya. Oke, langsung kita lihat-lihat aja ya. Ada juga kafe sama pemandian ya, bagi anak-anak juga cocok ini, teman-teman ya. Wisata Sumber Kidul di daerah Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi teman-teman kalau mau ke sini, jalur dari Malang itu setelah Taman Safari. Di setelah Taman Safari ke barat sedikit, nanti ada gang masuk ke selatan. Teman-teman juga bisa diklik di Google Map Wisata Sumber Kidul. Airnya juga bening. Jadi untuk sementara kalau naik mobil masih belum bisa ya teman-teman. Ini masih ditata. Terus naik mobil mboten saged mlebet Gang Niko nggih. Saged ta? Masjid pertama Pak langsung macam. Oh, terus mriko. Mangke lewat mriki ya. Oh. Jadi menawa pengapunten aku sawah-sawah. Jalan kaki rem. Nggih. Pun sakit sak niki. Mulai mikir apa mobil ya. Nggih, nggih. Nggih. Airnya bening sekali teman-teman ya. Jadi cocok bagi anak-anak yang mau mandi. Disediakan juga penyewaan ban nanti. Jadi seperti ini. Murah meriah. Tiketnya juga gratis, cuma mungkin bayar parkir nanti. Ini saya baru masuk. Tersedia penyewaan ban dan juga ada kafenya. Kalau mau ngopi ini cocok. Jadi bukanya sampai malam. Kebetulan ini ada bapak-bapak yang lagi ngerehab jam. Ini masih dikembangkan gitu. Ini juga yang mau ke bawah bisa mandi di bawah lewat sini. Airnya benar-benar jernih ya. Jadi kalau mau mandi buat anak-anak juga cocok ini ya. Tidak terlalu dalam ya. Anak 3 tahun, 4 tahun pun enak kalau mandi di sini ya. Jadi yang punya anak-anak kecil cocok ya. Bisa ngopi di sini sambil mandi juga ya. Ngopi-ngopi sambil mandi. Jadi benar-benar jernih airnya. Ini juga bisa lewat sini. Mau mandi, jadi benar-benar wisata alami ya, wisata sungai alami. Ya.
Atau kalau teman-teman tahu pabrik air minum Kirs, nah di situ dekat pabrik air itu langsung ambil ke selatan ya, ada kan dekat situ. Ya super banget ya airnya, benar-benar alami. Suasananya juga adem, jadi enak buat ngopi. Bukanya juga sampai malam. Jadi sekali lagi, wisata ini cocok buat ngopi sama nemenin anak mandi ya. Buat anak mandi juga enak, karena di sini juga disediakan penyewaan, persewaan ban. Bisa menyewakan juga. Jadi untuk saat ini disarankan kalau mau ke sini naik motor aja ya teman-teman, jadi biar enak ya. Karena jalan untuk masuk masih kecil. Tapi kata saya mau tanya di sini bisa naik mobil, nanti parkirnya beda jalur. Nah ini kalau mau ngopi teman-teman. Ini menunya. Baik teman, sampai di sini dulu ya. Bila suka video ini jangan lupa di like, komen dan subscribe ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.